Terkait dengan pengembangan berkas perkara, ada beberapa yang harus dilengkapi dari petunjuk Jaksa P16 pada kantor Kejati DKI Jakarta. Saat ini penyidik gabungan Tipikor di Treskrim Khusus Polda Metro Jaya dan di Tipikor Barreskrim Polri dalam progres untuk melengkapi semua petunjuk P19 dari Jaksa P16 pada kantor Kejati DKI Jakarta. Dan sudah kita tindak lanjuti ya, dengan membuat rencana pemeriksaan tambahan maupun pemeriksaan saksi baru untuk pemenuhan petunjuk P19 dari JPU pada kantor Kejati DKI Jakarta. Ya. Pemeriksaan tambahan ini apakah termasuk terhadap FBI sendiri, Pak? Termasuk dalamnya ya, nanti kita update berikutnya. Okay. Untuk waktunya belum tahu, Pak. Sebelumnya kan Pak Alex Marwata menolak, Pak, dan alasan Pak Romli menolak itu karena ini jadi saksi ahli aja. Kalau alasan Pak Alex itu menolak, kenapa, Pak? Jadi di BAP tersangka pada tanggal BAP tersangka FB pada tanggal 1 Desember 2023 tersangka FB mengajukan 4 saksi adecas ya, saksi meringankan atau menguntungkan, dan itu sudah tuangkan dalam BAP tersangka oleh penyidik, dan penyidik telah melakukan tindak lanjut pemanggilan. Ini kewajiban penyidik, apabila tersangka mengajukan saksi adecas maka penyidik wajib untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan terhadap saksi adecas yang diajukan oleh tersangka FB. Dari 4 saksi adecas yang diajukan oleh tersangka FB, 2 diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian 1 diantaranya adalah Pak Alex Sander Maprata, ya, keberatan untuk dijadikan saksi adecas oleh tersangka FB, dan terkait dengan satu saksi adecas lainnya yaitu Prof. Romli, kemarin kami mendapatkan konfirmasi sore hari bahwa beliau keberatan untuk dijadikan saksi adecas dalam penanganan perkara akuo. Termasuk ada tambahan satu saksi adecas yang diajukan oleh tersangka FB pada pemeriksaan terakhir kemarin yaitu Prof. Yusril, juga sudah kita lakukan pemanggilan dan diagendakan pemeriksaannya pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 10.00 di ruang riksa di Tipikor Baris Krim Polri, lantai 6 gedung Baris Krim Polri. Ya.